Teman-teman, assalamualaikum. Ini ada burung kena jaring ya, biar nanti saya rilis. Kasihan ini, nih kena jaring. Entah orang jaringnya kemana ini. Ini namanya burung apa ya, kurang paham namanya. Ya, seperti ini burungnya. Jadi ini mungkin para pemburu ini. Jaringnya. Tapi itu yang mati-mati itu kumbang ya. Kumbang tanduk, bukan burung. Ini burung yang masih hidup ini. Coba saya gapai dulu ya. Kita lepas jaringnya dulu. Pegang burungnya dulu ya, teman-teman. Gigitnya tajam kayak ini. Kakinya nyangkut, teman-teman. Gimana ini? Akhirnya kena juga, teman-teman. Lumayan gede nih burungnya ya. Ini pemburu, tempat pemburu ya. Jaringnya pemburu tapi entah. Ini. Bagi yang tahu teman-teman ini burung apa, silakan komen di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri kurang paham ini burung apa, jenis burung bangau nggak tahu juga ini, teman-teman. Jadi ini perkebunan kelapa sawit ya. Tapi hutannya nggak jauh, sekitar berapa kilo lah. Nggak jauh dekat sama hutan. Nah ini kebetulan saya nemu orang jaring burung. Tapi entah orangnya kemana. Nemu ini burung ini ya, kena jerat jaring. Kita akan rilis biar lestari lagi ya. Biar lestari kita rilis. Kita lewatin jaring dulu ya, teman-teman. Biar terbangnya arah sana. Ya. Biar hidup bebas di alam liar. Ya mudah-mudahan hidup ya. Kita jauhkan dari jaring dulu. Biar terbangnya nggak nabrak lagi. Dia masih belum sadar, teman-teman. Kalau tangan saya udah lepas, dia masih belum sadar. Kemungkinan dia disangkanya masih dipegang ini badannya ini. Jadi nggak mau pergi, nggak mau terbang dia. Ya kan? Kita dekatin pakai HP. Nih. Dia masih bingung, teman-teman. Ya kan? Lari dia. Dia terbang. Ya kan. Lari dia. Dia terbang, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Perangkap jaring. Tapi entah siapa ini yang masang jaringnya ini. Pemburunya nggak tahu. Mungkin pemburunya udah pergi. Karena jaringnya pun udah banyak yang rubuh ya. Ini jaring lama ini. Banyak ini. Kalau yang mati-mati itu bukan burung ya. Tapi kumbang tanduk saya lihat. Sama kelawar ya. Ada kelawar juga tapi udah mati. Nah kebetulan saya lewat tadi ada burung yang masih hidup. Makanya saya rilis. Mungkin ini dulu video dari saya. Terima kasih. Tapi sebelumnya
jangan anggapan bahwa saya ini pemburu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.